Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama aku, Ayumi. Jadi sekarang itu udah jam 3 sore dan yap, nanti sekitar jam 4 sore itu aku mau balik ke kosan karena besok hari Senin itu udah masuk kuliah dan offline. Sebelum aku balik ke kosan, aku mau makan salad dulu karena tadi siang itu udah dibelikan sama ibu dan sayang banget kalau nggak aku makan. Oke, aku makan dulu saladnya dan yap, selamat makan teman-teman. Ternyata ketika aku mau makan itu di dalam saladnya itu banyak banget buah-buahnya seperti ada nanas, kiwi, melon, dan juga apel serta anggur. Banyak banget. Jadi ini aku sambil makan, aku juga mau cerita. Tadi pagi tuh aku gak bisa nge-record karena emang sibuk banget. Aku nyiapin semua barang aku yang aku mau bawa ke kosan. Dan karena ada waktu senggang, jadi ini aku bisa nge-record video. Dan iya, karena di Indonesia itu COVID-nya udah mereda dan bisa dikendalikan, kemarin kampus aku tuh udah mengeluarkan surat edaran yang berisi bahwasanya kuliah itu dilakukan secara offline itu minimal 6 kali. Jadi setelah aku makan salad udah selesai, ini aku mau masukin baju-baju aku yang tadi tuh udah aku siapin, tinggal masukin aja gitu. Ini aku bawa 6 pasang baju yang sekiranya itu besok bisa aku pakai sewaktu aku kuliah offline. Hai guys, aku baru saja sampai kosan dan ini tuh belum aku beresin kan kosannya. Dan yap, nanti aku mau pergi ke stasiun mau jemput teman aku karena teman aku kan rumahnya Lamongan. Jadi aku yang jemput dia. Oke, sampai ketemu dari stasiun. Bye-bye. Ini aku udah sampai di stasiunnya dan aku nunggu sekitar 5 menit gitu. Dan ya, ini dia teman aku. Dia kelihatan lelah banget karena perjalanan dari Lamongan tuh bener-bener jauh banget. Sekarang hari Senin, jam 7:30 pagi, waktunya aku buat kuliah offline. Ini aku udah sampai di kampus, dan yap, kampus itu banyak banget perbedaannya karena kemarin itu masih banyak banget kan pohon-pohonnya dan sekarang itu pohon itu banyak yang ditebang, kemungkinan tebang pilih sih karena udah tua. Oke, pasti banyak banget dari kalian yang bertanya-tanya aku tuh jurusan apa sih, dan yap, aku tuh adalah jurusan agribisnis, aku mahasiswa semester 5 dan aku berkuliah di Politeknik Negeri Banyuwangi. Jadi mata kuliah pertama adalah mata kuliah standarisasi yang akan dimulai sekitar jam 8:20. Jadi untuk mata kuliah standarisasi ini tuh memakai ruangan C2.1 dan ruangannya itu ada di lantai 2. Aku sorry ya guys, jadi nanti sewaktu ada mata kuliah aku gak bisa spill mata kuliahnya seperti apa karena emang kalau semisal kuliah itu ada peraturan yang gak boleh mengaktifkan alat-alat elektronik. Hai guys. Programnya adalah yaitu mereka disuruhi. Akhirnya mata kuliah standarisasi udah selesai dan ini aku sama teman aku mau menuju ke perpustakaan untuk membaca-baca buku gitu. Aku mau cerita ke kalian kalau aku dari semester 1 sampai semester 4 itu online terus dan offline-nya itu kalau ada praktikum gitu aja. Aku hari ini ngerasain perbedaan dari kuliah online ke kuliah offline. Banyak banget perbedaannya. Aku lebih suka kuliah offline karena materi yang udah disampaikan oleh dosen itu lebih mudah terserap oleh otak aku. Dan pasti kalian juga ngerasain apa yang aku rasain ketika kuliah offline. Dan sekarang itu kampus bener-bener ramai banget karena udah kembali normal seperti yang semula. Karena dari semester 1 aku gak pernah ngelihat kampus itu seramai ini. Jadi untuk menuju ke perpustakaan itu memakan waktu sekitar 7 menitan karena aku sama teman aku itu jalan kaki. Akhirnya ini aku sama teman aku udah sampai di perpustakaan dan pemandangan di lantai 3 itu benar-benar indah banget. Dan ya, ini aku sama teman aku langsung aja mau masuk di perpustakaan karena harus absen dulu kan, nanti takutnya itu antri. Dan akhirnya ini aku sama teman aku langsung aja mau absen.
Gak kerasa aku udah 1 jam di perpustakaan, lama banget baca buku. Dan ini aku sama teman aku memutuskan untuk pulang karena emang udah siang juga. Sebenarnya nanti jam 12:30 tuh ada mata kuliah koperasi pertanian, tetapi karena dosennya itu ada keperluan penting, jadi mata kuliahnya itu dimulai minggu depan. Dan yap, ini aku udah ambil sepeda dan ini aku nganterin teman aku untuk ke satpamnya karena kartu tanda mahasiswa dia itu keblokir, jadi dia mau nanyain ke pak satpamnya. Jadi sebelum balik ke kosan, aku sama teman aku mutusin buat mampir ke toko untuk beli-beli keperluan selama di kosan. Aku di sini beli pasta gigi karena pasta gigi aku habis, dan juga beli beberapa snack untuk aku makan di kosan. Hari kedua masuk kuliah. Oke. Hari Selasa adalah hari kuliah offline aku kedua, dan hari ini ada mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan pada jam 12:30. Dan kalian tahu ruangannya itu ada di lantai 4 dong, bener-bener capek banget. Oke, ini aku mau liatin ruangannya kepada kalian, karena ruangan di lantai 4 tuh bener-bener bagus banget. Jadi ini adalah pemandangan di lantai 4, bener-bener indah banget kalau kita itu ngeliat dari luar jendela. Hai guys, hari ini adalah hari kedua aku kuliah. Dan ya, yeah, bye-bye. Jadi aku kuliah dulu, sampai nanti. Akhirnya kuliah hari ini selesai juga. Mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja itu selesai pada jam 15:50. Hampir jam 4 kan? Dan sekarang itu hampir sore gitu. Hari ini adalah hari ketiga aku kuliah, hari Rabu. Oke, dan yap, mata kuliah hari ini kebijakan dan pembangunan pertanian yang akan dimulai pada jam 12:30. Dan ini adalah pemandangan di daerah jurusan teknik sipil. Dan ini benar-benar indah banget gak sih? Ada bundaran-bundaran gitu. Dan ini adalah outfit aku, guys. Jadi setiap aku ke kampus, aku juga sambil olahraga karena emang tempat parkirannya sama kelas aku tuh jauh banget. Panas banget, guys. Oke, jadi hari kedua dan hari ketiga, jadi hari Selasa sama hari Rabu itu mata kuliahnya hanya satu, dan itu tuh pada jam 12:30, pada jam siang, jadi panas banget. Dan ini aku juga mau cari ruangannya karena aku belum hafal sama sekali ruangan di gedung 454 ini. Akhirnya hari ketiga aku kuliah udah selesai juga, dan untuk mata kuliah kebijakan dan pembangunan pertanian di minggu depan itu dimulai pada jam 1 siang. Oke, ini aku sama teman aku mau langsung ke tempat parkir. Jadi ini adalah tempat parkir semua jurusan sih kalau dibilang, karena emang semua jurusan itu parkirnya di sini. Sebenarnya aku kan parkirnya itu di gedung 454, tetapi karena di parkiran gedung 454 itu bener-bener penuh banget, jadi ya udah aku parkir di sini, terpaksa banget karena emang tempatnya itu jauh banget. Setelah sekian lama liburan, aku sama teman aku memutuskan untuk pergi ke ruang terbuka hijau setelah kuliah tadi. Dan yap, ini aku udah ada di ruang terbuka hijau di Kabupaten Banyuwangi, dan ini tuh dekat banget sama kampus aku. Dan di sini aku rencananya mau bikin video sinematik gitu, kayak ala-ala video sinematik yang ada di TikTok. Hai guys, jadi hari ini adalah hari kelima aku kuliah, dan hari ini jam kos juga. Dan kemarin hari keempat aku kuliah itu dosennya itu ada keperluan penting karena beliau itu ada di Jakarta, dan beliau itu udah kasih tugas ke kita untuk dikerjakan. Dan dosen yang sekarang juga ada keperluan penting, beliau ada keperluan penting, jadi perkuliahan dimulai minggu depan. Oke, jadi ini aku langsung aja ke perpustakaan sama teman aku untuk baca-baca buku, karena kita itu mencari literasi gitu. Jadi ini adalah dokumentasi aku selama 1 minggu pertama aku masuk kuliah di semester 5. Dan iya, terima kasih kepada kalian telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini di seluruh media sosial kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. Dan ya, bye-bye, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih.